Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku di Biba Habits. Kali ini aku mau bikin vlog tentang skincare review lagi. Masih dari merek lokal lagi. Tapi sebelum aku mau ngebahas lebih lanjut tentang skincare review, kali ini aku mau ngingetin lagi, nggak bosan-bosan ya, buat kalian yang belum subscribe untuk subscribe YouTube channel aku, biar aku lebih semangat lagi bikin video tentang untuk review share tentang makeup dan skincare review yang udah aku cobain atau ada aku pakai. Terus juga jangan lupa like video ini kalau kalian suka, komen di comment box kalau ada pertanyaan yang mau kalian tanyain seputar makeup atau skincare. Terus jangan lupa juga buat share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, lanjut aja. Yang mau aku bahas kali ini adalah tentang facial wash yang juga udah baru aku pakai. Aku baru pertama kali pakai facial wash ini, tapi udah sekitar ada 2 mingguan juga aku pakai facial washnya. Jadi karena aku lagi ada jerawat nih sini, tapi ini satu ini doang. Kemarin pas datang itu nongol gede banget, kayak bisul gitu jerawatnya. Maklum, karena aku lagi PMS, lagi baru datang sih, baru hari pertama. Jadi aku kebetulan hari ini juga nggak puasa ya jadinya. Dan aku cari facial wash merek lokal yang ada di supermarket terdekat yang bisa emang yang khusus untuk kulit muka berjerawat. Pas aku browse apa lagi lilit keliling-keliling raknya gitu, tahu-tahu aku lihat ini mereknya. Ini aku pakai Emina Miss Pimple Skin Solution Face Wash, removes dirt and excess oil with Acne Duo Care. Ini isinya 50 ml, aku belinya 16 ribuan harganya. Jadi bentuknya itu dia gel base gitu, warnanya putih bening kayak gini. Isinya 50 ml, aku nggak tahu ya apa dia ini cuma satu kemasan doang atau ada lagi yang lebih besarnya yang 100 ml, aku nggak tahu karena aku kemarin cuma lihat yang isinya cuma satu ukuran ini aja yang 50 ml. Terus ini aku bacain dulu keterangan di belakangnya. Don't miss pimple face wash. Don't let bad acne comes any closer on your precious skin. With the help of Acne Duo Care, cleanse your face with Emina Miss Pimple Acne Solution Face Wash to remove dirt and reduce excess oil. Leaves your skin feeling clean and fresh without making it dry. Hindari penyebab jerawat pada kulit dengan kombinasi Acne Duo Care. Bersihkan wajahmu dengan Emina Miss Pimple Acne Solution Face Wash untuk angkat kotoran dan mengurangi minyak berlebih. Membuat kulitmu bersih segar tanpa terasa kering. Direction: put small amount onto wet palm and rub it into foam. Apply onto face and rinse thoroughly. Use it twice a day, followed by Emina Miss Pimple Acne Solution Moisturizing Gel. Tuang secukupnya pada telapak tangan yang telah dibasahi dan usapkan pada wajah dan bilas hingga bersih. Gunakan 2 kali sehari, diikuti dengan Emina Miss Pimple Acne Solution Moisturizing Gel. Oh, jadi dia ini ada rangkaian skincare-nya juga. Ada moisturizing gel khusus untuk acne solution juga, tapi aku nggak nyobain belum. Mungkin nanti suatu saat kalau aku tertarik ya, soalnya kalau untuk krim siang atau krim malam aku agak males kalau ganti-ganti gitu kan. Jadi ya udah, jadi aku kalau cuma serum atau facial wash masih tolerate lah untuk ganti-ganti gitu. Cuma kalau krim siang atau krim malam itu agak malas karena bisa kalau tahu-tahu nggak cocok nanti malah efeknya bisa lebih berabe lah, jadi bisa malah jadi kena breakout atau rebound. Jadi ya udah, kalau udah cocok aku biasa itu aja. Jadi aku masih nyoba kalau untuk krim siang atau krim malam, kecuali facial wash atau serum masih it's okay, masih tolerable istilahnya. Dan langsung aja review aku pribadi tentang facial wash dari Emina ini yang Miss Pimple Acne Solution. Pertama itu dia formulanya ringan banget, lembut banget. Jadi karena dia gel based itu benar-benar lembut tapi lumayan berbusa. Jadi dia kayak ada creamy foam, creamy gitu. Jadi kita kayak pas lagi kita basuh
cuci itu kayak berasa habis pakai krim yang kita ingin ke muka, tapi dia sebenarnya adalah sabun apa facial face wash gitu. Dan karena dia gel base, maka dia nggak bikin kulit jadi kering. Jadi setelah cuci muka pakai ini, itu nggak bikin wajah kita jadi kering. Itu yang paling aku suka banget. Jadi benar-benar dia tetap mengontrol minyak berlebih di daerah tertentu kayak di T-zone. Jadi untuk kulit-kulit yang kombinasi, ini recommended banget. Dia bisa mengontrol minyak berlebih kalian tanpa harus membuat kulit kalian jadi dehidrasi atau jadi kering. Jadi tetap bisa, pokoknya tetap mengontrol kadar minyak alami yang bagaimanapun pasti kulit wajah kita masih tetap butuh minyak ya. Karena yang nggak berbahaya, yang berbahaya itu kan yang nggak boleh kalau berlebih. Tuh. Nah ini sangat amat bisa mengontrol kadar minyak di kulit wajah kita. Terus abis itu yang aku suka juga, dia harumnya juga wanginya tuh enak banget, seger. Terus ada efek sensasi dingin dan lembut sejuk di kulit. Cuma ini kayaknya aku nggak tahu ya, ini apakah dia ada zat pencerahnya juga, cuma karena mungkin oh dia ada kandungan castor oilnya. Dia mengandung PEG40 hydrogenated castor oil. Jadi ada castor oilnya gitu guys. Terus kalian bisa lebih googling lebih lengkap tentang manfaat dari si castor oil ini. Dia memang ada punya khasiat khusus untuk kulit berjerawat dan bisa juga dan juga bekas-bekas jerawatnya ya. Terus udah gitu, selain itu yang aku suka adalah yang apa? Kalau di wajah aku itu juga bikin efek kulit wajah jadi lebih cerah, bersih. Itu keangkat, benar-benar keangkat sel kulit mati dan sisa makeup di muka kita. Oke, itu aja sih review aku tentang si Emina Miss Pimple Acne Solution Facial Wash. Jadi kalau menurut aku ini sangat recommended banget buat kalian yang punya kulit berjerawat atau cenderung gampang berjerawat. Dan mungkin kalau yang kulitnya juga berminyak atau kombinasi juga boleh pakai facial washnya Emina ini. Dan yang aku suka emang kan Emina ini kayaknya dia target marketnya lebih ke yang masih ABG atau ya belasan sampai 20-an tahun gitu ya. Tapi buat kita yang usianya udah kepala 3, ini masih sangat recommended buat kita pakai. Karena kalau yang kulitnya sensitif, lebih baik pakai yang emang formulanya itu ringan. Jadi kalau dia ada bahan-bahan alaminya, kayak ini dia kan ada, dia ada salicylic acid, zinc, oh dia ada zinc gluconatnya. Zinc kan emang berhasiat buat ini jerawat ya, mengatasi jerawat. Terus dia juga ada allantoin, sodium chloride, dan lain-lain aku gak ngerti. Terus tadi yang udah aku bilang ada castor oilnya juga. Jadi kalau dia ada kandungan alaminya, biasanya pasti lebih ngefek dan lebih cepat langsung ada apa ya, pengaruhnya lah di kulit wajah kita. Terus jadi dia formulanya ringan buat kulit yang buat kulit kita yang mungkin sensitif, ada cenderung untuk sensitif, tapi tetap memberikan efek yang langsung ke kelihatan berhasil. Oke, itu aja review aku kali ini tentang skincare lokal dari facial washnya Emina yang Miss Pimple Acne Solution. Thanks for watching my vlog. Don't forget for subscribe my YouTube channel. Terus buat kalau kalian suka sama video aku kali ini, jangan lupa klik tombol like-nya. Dan buat kalau kalian yang mau ada kalian tanyain, boleh tanya di comment box di bawah. Dan jangan lupa juga buat share video aku ini ke semua sosial media yang kalian punya. Jangan lupa subscribe ya guys, biar aku makin semangat lagi bikin video sharing tentang review makeup dan skincare yang udah aku cobain. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.